Selamat datang di Jelajah Kuliner. Jelajah Rasa Samu. Sekarang kita berada di mana nih, guys? Kita lagi di Garang Asem, Ayam Kampung, Mbah Sriwi. Di cabang? Di cabang Depok, mungkin lupa gini kan. Tapi gak apa-apa. Gimana? Karena kita udah lapar, lagi hujan-hujan itu enaknya yang anget gitu kan nih. Asur dong. Hujannya awet ya? Hujannya awet dari tadi. Gimana kalau kita masuk? Masuk saja. Kita pukul pokoknya. Jadi kami dari pokoknya. Wow. Kita pukul suaranya. Yuk, kulinernya. Let's go. Bakserini. Kalau berdirinya nih pas 2022. Ini kan judulnya tadi kan banyak tuh, tapi dia kan Bakserini. Bakserini. Bakserini itu adalah bak buyut saya. Karena emang salah satu niatan saya bikin ini adalah sebenarnya kangen kuliner masakan Mbah ya. Makanya di sini lebih banyak masakan khas Jawa, kayak ya Jawa Tengah khususnya, seperti kayak mangut, terus garang asem, sama ada bandeng duri lunak bang. Itu kan khas Purwokerto sebenarnya. Purwokerto. Kebetulan juga masakan nah, Purworejo, Purwokerto tuh bandeng lumbruk tuh. Itu masakan khas Purwokerto, Purworejo tuh bandeng lumbruk. Jadi konsepnya lebih ke kuliner Nusantara tapi Jawanya yang lebih kita tonjolkan seperti itu. Oke, silakan dinikmati masakannya. Kalau ada yang kurang enak sampaikan ke kami, tapi kalau enak sampaikan ke
teman-teman, saudara atau siapapun. Sahabat menikmati, terima kasih. Ayo Mas, Mbak, terima kasih. Kita tinggal cobain satu-satu. Jadi kita udah membagi-bagi. Satu mau mana, terus mau mana. Nah, apparently Caca mau mencoba ini garam asem. Terus tuh si Bagas maunya gua mangut lele. Betul. Tapi gua pengen minum dulu. Saya udah haus katanya. Gua haus beneran. Oh, gua mau nyoba ini nih. Tapi gua pengen ini juga sih. Kopi susu gula aren. Apa lu bajigur? Yes. Coba dulu nih. Boleh. Oke, thank you. Gak melarang. Sudah, kita coba es kopi susu gula aren. Kayaknya ini gue lagi haus. Jadi alhamdulillah menyegarkan. Tapi memang kopinya mantap. Arennya enak. Arennya enak, tapi dia tetap aja, tetap aja. Mungkin karena gue harusnya belum. Tapi sengaja, sengaja. Sengaja biar nggak terlalu lama. Segitu dulu. Sekarang gua nih. Silakan. Itu apa? Bajigur. Baunya udah kayak harum banget dari tadi. Harum, bajigur. Ini kita kopinya ada apa sih namanya nih? Roti. Kopinya roti sama apa sih namanya? Ini apa tuh namanya? Apa namanya? Apa sih ini? Kolang kaling. Kolang kaling, kolang kaling. Iya, lupa, maaf. Namanya kolang kaling. Kosnya lupa. Tapi ini santannya berasa banget. Makan dah. Lu cobain nih ayam garang asem. Garang asem ya khas ini dong namanya. Benar. Garang asem. Ini menu utamanya sih. Bahas ini. Kita cobain. Silakan. Caca. Caca yang mau garang asem. Silakan. Pelan-pelan. Gue minum dikit. Coba. Ini katanya pakai belimbing. Iya, jadi si asemnya tuh dari belimbing. Iya. Kita coba ada sas asem gitu. Asem. Tapi yang suka ketipu dulu. Apa tuh? Ini tuh mirip makanan di Sulawesi. Kuah asam. Ikan kuah asam itu di Sulawesi. Aku nggak pernah makan so, nggak pernah makan makanan Sulawesi sebanyak itu. Jadi penasaran. Nih. Mungkin. Sambil nyobain, gue nyobain, gue ngambil mangutnya. Ya. Mangut lele. This is lele mangut. Mangut lele. Bahasa ini. Lele mangut. Bandeng. Khas bahasa ini. Lu makan itu gue makan ini. Gue kayak tahu. Kayak nasi juga. Enggak, rasanya kayak tahu deh. Tapi satu hal yang pasti gak pedes. Iya, gak pedes. Ini sedap banget. Gue cobain ya. Jadi dia tuh gini, mekanismenya adalah kita dikasih saringan. Taruh sini, tutup ininya. Terus, tapi sebelum itu kita ada gula, apa namanya? Gula deh. Gula aren ya? Gula aren, gula aren. Oh, gula aren. Pakai sendok, ya kan? Pakai ginian. Set. Ya kan? Set. Ya. Banyak. Banyak. Baik. Ya. Lucu banget warnanya. Gua tahu ketemu kan? Cheers, semuanya ya. Cheers. Lu duluan deh. Ini kayak tepoci, guys. Ih, gue gak bisa describe, sumpah. Oh, penasaran. Gue gak bisa jelasin rasa apa. Tahu gak? Apa-apa? Ini jamu yang ya? Masih kecil itu, tau gak? Oh, tahu. Gendong. Tahu. Iya, tahu. Tapi gak manis. Iya. Gak usah disebut merek soalnya. Oh, iya. Tapi ya jamu-jamu kan kita jamu kecil, ya gue iya, tahu. Kalau dia manis banget. Iya. Ih, gue lupa deh. Gue mesen mau itu. Ini ya, ini dapet. Dengar ya, kita udah nyobain semua makanan yang ada di sini.
seperti biasa kita bakal menilai yang paling pecah itu yang mana. Mungkin boleh dari Tarza dulu, yang mana Cah? Tentu saja bintang utama kita. Iya, dia superstar of the year. Sesuai nama ininya ya? Nama restorannya Garang Asem Kampung. Ayam Kampung Bansur ini. Berarti lu suka yang itu. Terus ada lagi nggak? Katanya mau dua. Ini dong. Itu Bajigur. Tapi Bajigur mau enak sih. Bang. Itu paling pecah gitu. Bang. Berarti itu ya tadi yang Garang Asem mau Bajigur. Gua antarinnya dua. Tapi minuman dua-duanya menurut gua nih. Yang pancam menurut gua. Abang, ini penyelamat gua. Malam ini penyelamat gua. Es kopi popular. Bener. Sama Bajigur. Surprise ini Bajigur yang buat. Tapi gua pengen lagi. Terus. Enak-enak. Gue pengen lagi baju gue. Masih ada? Masih. Mantap. Banyak. Oh, masih ada. Boleh? Siap. Nanti gue minum langsung semua ya. Oke. Okay. Lagi dong. Oke. Okay. Okay. Kalau gitu kuliner ya. Kita masih ada beberapa tempat makanan lagi yang ingin kita kunjungi. Kalau gitu. Yang mana ya? Yang mana? Tetapi setelah aja kuliner. Balik lagi di Jelajah Kuliner. Jelajahi rasamu. Maaf, okay. Ini sangat panas ya. Panas sudah, ya, ini sudah lumayan panas. Jadi hari ini kita lagi di Eco 101. Tempat apa ini? Ciputa Tangerang. Oh. Ini tempat coffee shop sih. Ini lo dapat di mana nih? Ini sebenarnya nggak terlalu jauh dari daerah rumah gue. Eco 101 Ciputa. Deket ya berarti? Lumayan deket sih. Lumayan. Ya ini udah panas banget, by the way, Cak. Udah keringetan banget ya. Dan gue juga haus banget, kita langsung ngopi aja gimana. Ayo deh, let's go. Mas, kalau di sini yang rekomendasi makanannya apa aja, Mas? Mm-hmm. Makanan kita rekomendasi di Chicken Honey Blast, Kak. Mm-hmm. Itu biasanya pakai nasi goreng sama ayam pakai saus madu. Oh, itu nasi goreng. Kalau steak? Kalau steak kita ada di mix platter. Oh, mix platter. Nanti ada kentang, sosis sama wings. Nah, ini kan buat kopi, Mas. Kalau minumannya apa aja ya? Kalau buat kopi kita rekomendasi di Spanish Latte, Kak. Spanish Latte. Oh. Itu biasanya pakai susu eskalin sama sirup butterscotch. Oh. Kalau yang non kopi? Dengan kopi kita ada di Milk Base sama di Mocktail. Oh. Di Mocktail paling kita rekomendasi di Strawberry Kalista. Strawberry Kalista. Iya, dan biasa pakai Yakult. Oh. Di sini nih ada brown tea nih. Brown tea. Brown tea itu susu teh di shake dia. Oh, di shake. Oke, oke. Kalau gitu mau sending rekomendasi dari Mas dari sini aja. Boleh. Siap, kita balik ke meja. Siap, nanti dan mereka. Siap. Terima kasih, Mas. Strawberry Kalista, oke. Biasanya pakai Yakult. Yakult, ya, oke. Kalau ini? Kalau ini ada Spanish Latte. Oh, ini Spanish Latte. Ini biasanya pakai susu SKM sama sirup butterscotch. Oke. Thank you. Siap. Makasih, Mas. Sama-sama. Oh, ini dulu nih, apa nih? Ini apa, Mas? Kanannya, Mas. Ini kita ada di basement. Ini ada di black pepper. Black pepper. Yes. Yang ini
nasi goreng ayam madu. Nasi goreng ayam madu. Ini sapi ya? Kalau ini ayam. Ayam. Oh, ayam. Ini nasi goreng ayam madu. Yes. Oke. Jadi ada Oke, New Expeter ya? New Expeter. Oke. Kulineria ya, jadi sudah tersedia semua makanannya di sini. Ada chicken honey glaze, ada crispy black pepper, mixed platter. Terus minumannya ada strawberry kalista sama Spanish latte. Yang pasti ini kopi dong. Yes. Ini non kopi. Kita mau nyoba apa dulu nih? Ini mix platter. Yang kecil-kecil dulu aja kali ya. Mix platter kita cobain nih. Kita cobainnya dulu ya. Gua pakai mayones dulu aja deh. Oh, ini perlu double bumbu nih. Hmm. Oke. Biar kan gua suka bumbunya. Heeh. Gua suka bumbunya. Kita coba aja langsung. Chan, 1, 2, 3. Cheers. Oke, sekarang kita udah nyobain mix platternya, dicip-icip ya kan, kita singkirin dulu. Agak kepedesan ya? Iya. Makanya benar kata kamu, guys. Iya, iya. Delay pedesnya. Delay pedesnya ya. Sementara delay, apa, pedesnya lagi delay, mm-hmm. Kita coba dulu nih. Oh iya. Jadi sudah ada black pepper dan juga honey glaze. Honey glaze ya, ini dulu. Itu dulu, soalnya. Oke, siap. Gimana? Kalau gue sih, kalau gue suka. Lu suka? Gimana dia black peppernya gimana? Bukan tipe black pepper yang nyegrak langsung gitu loh. Oh iya. Kalau gue bukan orang yang suka black pepper ya. Nah, gimana kalau kita langsung cobain? Kok isinya cuma? Oh salah ternyata. Yang ini, maaf. Kita cobain teman-teman, Kulineria. Ini honey glaze ya kan? Gua rasa nggak pedes sih. Honey glaze ya, kulinernya kita coba. Bentar. Pedes? Enggak. Oh enggak? Enggak, enggak pedes. Dia, oh lagi-lagi. Delay. Delay. Aftertaste yang ngekicknya ada di sini. Oh iya, by the way, di sini juga disediakan, apa namanya? Pangsit ya? Pangsit, iya. Pangsit kriuk-kriuk ya? Misalkan kerupuk ya? Kita udah nyobain semua nih, mix platter, makanan, dan yang pedas-pedas. Mix platternya juga pedas. Ngomong-ngomong soal keselak, biar gak kesel kita minum dulu gimana? Kita ada dua nih. Yang satu, strawberry kalista. Udah kayak nama orang tuh kalista tuh. Cantik banget namanya. Iya. Kayak berampakan juga cantik. Terus satu lagi, Spanish latte. Spanish latte. Gua nyobain kalista dulu deh. Maksudnya gua nyobain strawberry kalista dulu deh. Iya, oh. Tapi maaf, saya harus aduk. Iya, enggak apa-apa. Biar semua rasanya kesatu kan. Oke. Okay. Tapi dia ada ini ya? Si strawberry-nya. Ada ini. Iya. Iya, itu topping aja, mungkin bisa dimakan juga tuh. Tapi kita cobain ya. Strawberry Kalista. Ini pintar karena tetap ada strawberry-nya di dalam, kayak crumble. Iya, makanya tadi gue bilang. Iya. Ada strawberry. Kalau secara rasa sih sebenarnya strawberry, cuma gue suka banget karena ininya tetap ada buahnya di dalam. Iya. Yang enggak dihancurin cuma kayak di crush aja kayak iya, kalau dari pembuatannya di crush tumbuk gitu lah ya. Ini ada susunya jadi kayak gimana sih manis banget. Manis, manis. Ini tadi namanya Spanish. Spanish latte. Ya, dia dari Spanyol berarti. Spanyol. Spanyol berarti separo nyolong. Separo nyolong enggak tuh. Oke, kita cobain dulu. Manis latte. Receh sekali. Mari kita coba. Lo pasti suka. Ada apa? Dia pahit ya? Enggak. Oh, enggak. Dia susu. Oh, susu. Mana ya? Susu kopi. Susu kopi. Susu kopi, kopi susu. Aku mau nyobain apa tadi namanya? Strawberry Kalista. Strawberry Kalista. Coba lu, coba lu dulu deh. Dingin. Asem sih. Asem atau manis menurut lo? Tahu enggak? Apa tuh? Dia kayak minuman cantik tau. Hah? Namanya cantik. Rasanya juga cantik, ngerti enggak sih?
Apa? Rasanya cantik. Oh, ya. Rasanya cantik. Rasanya cantik. Ngerti gak sih kalian? Ya, rasanya ya, cantik. Rasanya cantik gitu ya. Iya, gimana sih rasa cantik gitu. Rasa cantik. Oke, kuliner ya, kita udah nyobain semuanya ya Kenza. Dan ya, enak-enak. Ya. Tapi ngomong-ngomong soal enak, kita masih ada tempat lain yang enak juga nih. Oh, kayaknya. Gimana itu? Nah, kita mending ikutin lah. Oh, ikutin gua aja lah. Oke, okay, oke. Okay. Kalau gitu tetap di Jelajah Kuliner. Jelajahi rasamu. Masih di Jelajah Kuliner, jelajahi rasamu. Dan sekarang kita berada di mana? Ada di Cipete. Lebih tepatnya di Nasi Uduk Cipete 21. Nah, patokannya benar-benar di stasiun MRT Cipete ini. Deket jadi banget, deket banget. Kalian turun, kulinernya turun, tinggal jalan ke sini nyampe. Nasi uduk tapi yang pasti. Yeah. Penasaran enggak sih nasi uduknya seperti apa, rasanya seperti apa? Kalau gitu kulinernya kita masuk saja langsung ke Nasi Uduk Cipete 21. Panas banget, ayo. Let's go. Hai, Mbak. Iya. Iya. Ini kalau di sini yang recommended apa aja, Mbak? Ada ayam bakar, ayam bakar, ayam goreng, ada empal sama ada tahu. Ada apa? Empal sama goreng tahu. Oh, goreng paru. Goreng paru. Ya. Biasanya pesan apa aja yang paling banyak? Yang paling banyak di sini? Ada yang goreng sama paru. Oke. Kalau gitu kita pesan yang paling rekomendasi aja ya. Recommended lah. Heeh. Pesan berapa? Katanya 2-1. Berarti 1-1. Iya. Apa aja tadi? Ayam apa? Ada ayam goreng. Ayam goreng 1 sama paru sapi. Nah, itu yang sering Ayamnya yang ayam goreng mau dada atau apa katanya? Dada boleh. Aku dada. Dada. Minumnya apa? Itu udah paket ya? Atau paketannya cuma dapat tahu tempe aja kan? Oh. Oke. Okay. Kalau minumnya biasanya orang mau apa? Ada es jeruk keras. Yang paling biasa adalah es jeruk keras sama es manis. Berarti es manis 1, es jeruk keras 1. Oke. Siap. Kasih ya, Mbak. Terima kasih. Oh. Masih jeruk nih. Jeruk peras. Masih. Siap. Terima kasih. Siap. Siap. Nah, nasi uduknya. Ayam goreng kuas. Oh, ini ayam kuas. Ini ada pakai ini parunya ya. Oh, ini paru. Paru. Dia ada dapat sambal matanya juga. Oh, mata. Oh, mata. Siap. Oke. Terima kasih. Nah, kalau itu apa, Mbak? Ada sate kulitnya, Pak. Oh, ada sate kulit. Oh, ada ini, taruh. Ya, ada lalapannya. Lalapan. Okay. Dan dia ada sambal merahnya. Sambal merah. Yang biasanya yang sering dibelinya, Kak. Oh. Ini dipakai buat apa aja bisa, maksudnya? Iya, sambal buat ayam, orang gitu-gitu. Oh, siap. Sate kulit. Nah, wow, ada lagi. Ayam bakar. Ayam bakar. Wah, banyak ini. Ini ada empal goreng, dia daging sapi. Empal. Oke. Okay. Oh, agak banyak ya. Terima kasih ya. Udah? Oke. Okay. Makasih, Mbak. We'll be right back.
Yang mana duluan? Yang di depan kita dulu. Ya, yang depan dulu deh. Ini apa tadi ya? Paru ya? Paru sapi. Mungkin kita cobain parunya dulu. Tadi udah, kami udah cuci tangan tadi. Iya. Kita bakal pakai tangan karena udah cuci tangan biar in local wisdom. Paru Cipete 21. Asik. Gimana? Sapi banget. Sapi banget. Bingung jelasinnya gimana, tapi ya ternyata rasanya tuh ya, gak terlalu beda sama daging gitu. Kalau daging kan ya udah kadang ada yang empuk banget. Ini sebenarnya bukan empuk sih, dia lembek kali ya. Gitu ternyata teman-teman. Ini juga kalau mau pakai ini bisa nih, ayam ya, goreng ini, nih ya. Ini biasa katanya. Sambal merah. Ya. Ini namanya ayam lengkuas. Ini dulu. Coba. Ayam goreng. Goreng. Boleh ya, tapi kita masih banyak soalnya. Gimana menurut lo ayam gorengnya? Ini gua gak pakai sambal-sambalan ya, nah. Coba dong. Ini udah bener-bener. Kenapa? Lembut. Aduh, maaf beli soal bantal. Lembut. Lembut, terus kayak bumbunya bener-bener sampai ke... Ini kan dada ya? Biasa kan dada bumbunya tuh suka kurang nyerap ya? Nah, kalau ini? Ini nyampe sampai sih. Dalam ya? Iya. Oh, kita belum nyobain nasi uduk ya dong? Nah, ini kan iya. Nasi uduk. Belum nyobain sambelnya, gue cobain nasi uduk pakai, gue cobain pakai ayam bakar kali ya, gue penasaran sama ayam bakarnya. Mungkin boleh kali ya nih ayam bakarnya gue taruh di piring gue. Nah. Ini ayam bakarnya terlihat enak sih jujur. Kita cobain ya. Kuliner ya, ini ayam bakar, nasi uduk, sambal merah, Cipete 21. Gue jelasin semua. Lengkap ya? Nah, sambalnya enak sebenarnya. Iya, emang sambalnya enak. Sambal apa nih buat si ayam ininya? Sambal ini, sambal ini. Oh iya. Sambal merah. Gue kira tuh bakal pedes banget sih, tapi maksudnya nggak nyerang mulut gitu. Ada yang belum kita cobain, Cak? Yaitu lele. Empal. Gue nyobain dengan lele, lu empal gimana? Let's go. Main lele ya. Lele Cipete 21. Enak. Empalnya enak. Enak. Lembut. Terus. Udah semua nih, Cak. Bahkan dari Sahara sampai dulu udah nyobain. Yang belum kita berdua cobain adalah nih. Aduh. Gua sangat penasaran dari awal dengan sate kulitnya. Udah ya. Cobain satu ya. Kita cobain bareng-bareng. Yes. Sate kulit Cipete 21. Oh. Gua pakein sambal nih. Ini gua jadi bumbuin ya. Dari semua ini, karena gue udah ada jawabannya sebenarnya dan cukup unexpected buat gue. Yang ini. Paling pecah atau yang mana? Kulit, gue ham aja lagi, kulit. Ini. Oh, ayam goreng. Berarti yang cacah itu kulit, ayam goreng. Kalau gue, unexpectedly, sambel deh. Dari semuanya, entah iya. Kenapa yang menyempurnakan itu adalah sambelnya. Oke, kuliner ya. Aduh. Ini udah nyobain semua, iya. Maaf ya gue kurang banyak ngomong, iya. Kan ini enak karena pedes sih. Banget memang, dan sebenarnya sambelnya kalau misalnya kita makan lagi pedes, iya benar, gitu. Udah tiga tempat makan yang kita kunjungi, ya kan, mulai dari yang Jogja-Jogjaan, benar. Terus kita ke coffee shopan, dan sekarang kita ke nasi udukan, oke. Tradisional, modern, tradisional. Betul. Kalau gitu, karena makanan masih banyak juga. Kuliner ya, nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Jelajah Kuliner. Jelajahi rasamu. Sampai jumpa lagi, kita makan dulu.